yang itu yang perasaan warga diajar rembukan semuanya. Nanti dengan yang sudah dicukur pulangnya jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai sembarangan, dipakai buat usaha, beli tanah dulu. Biar punya rumah ya, biar punya rumah. Jangan lu siap-siap. Baru pindah nanti. Aku lo mbetan digoser lah, biane kok. Hah? Mbetan digoser, biane. Lo kan diukur namanya. Aku ditukut tak? Aku ditukut tak, Bo? Aku ini kok alas mbetan biok. Oh, lalu main nanti? Tinggal beri lah. Oh, jadi sampean duwe lemah, duwe omah. Mau suke gitu. Ya wes, wes tinggal usaha ge. Ya. 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 Yang penting rukun ya, nanti dari LBH-nya sama ya. Bisa dulu komunikasi, gak usah saling menyakiti, gak usah saling lempar-lempar kata-kata yang tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak aman. Saya minta maaf dan saya minta maaf. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Kapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo di khusus Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat masyarakat yang kemarin diamankan insyaallah akan jangan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM dan Komnas HAM pun